Tuh ada lagi kebakaran, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu angus tuh. Astagfirullahaladzim. Airnya kecil banget. Mabuk bang, melengkung di bawah. Sini cepat, sini jawab tadi ya. Sekarang beli buklet, bajunya. Tuh mama yang tuh beli. Ini Pak Jisnya mana Pak ya, izin? Pak Jis tadi, Pak Jis tadi. Udah pada keluar, udah dong lama ya. Satu kamar di lantai 3 rumah tinggal milik Sukirno umur 72 tahun yang berada di belakang SMK Yapenap, Pancoran, Jakarta Selatan, terbakar, Selasa, 5 Oktober 2021. Lokasi kebakaran kali ini tepatnya ada di Jalan Pancoran Barat E6B, 062, RT 010 RW 06. Danton Damkar Sektor 8 Pancoran, Komarudin mengatakan. Kami menanyakan kepada penghuni rumah, dugaan sementara listrik. Itu yang kebakar itu objeknya apa sih Pak? Objeknya kamar, ruang kamar. Ada korban jiwa Pak dalam peristiwa ini? Nihil, kosong. Kamar di lantai berapa ya Pak? Kamar di lantai 2 dan lantai 3. Pak ini berarti udah padam Pak ya, jatuhnya Pak ya? Sudah, sudah padam. Sudah ya? Pukul berapa Pak? Ya. Pukul berapa padamnya? Tadi jam 11 jam 11 sudah padam. Pak ini yang dikerahkan berapa unit Pak? Kesini, 8 Pak? Unit berikut peninjau. Berapa personilnya Pak? Personilnya Pak? 46.